Demi mangsa gempa menjalankan aktiviti keagamaan, YM dan YKM bergabung mendirikan masjid darurat. YM terima kunjungan hormat pihak Community Relief Society Malaysia. Terpaksa jual motor untuk menanggung kehidupan keluarga dan sewa rumah. Berikutan peristiwa gempa bumi di Cianjur, Indonesia, November lalu, telah diusahakan pembangunan masjid darurat di beberapa kawasan oleh Yayasan Maghfirah dan Yayasan Kampung Maghfirah. Pembangunan masjid darurat pertama, Masjid At-Tawakal, dan masjid darurat kedua, Masjid Mubarakah, telah selesai didirikan dan masyarakat setempat telah mula mendirikan solat jemaah, solat Jumaat, pengajian dan kegiatan pendidikan Islam di dua masjid darurat ini. Pada 20 Disember 2022, masjid darurat yang ketiga pula mula didirikan. Masjid darurat ini didirikan di tapak Masjid Mutmainnah yang merupakan salah satu masjid sekolah berasrama di Desa Sarampat Cugenang yang roboh akibat gempa bumi. Sekolah berasrama ini mempunyai lebih kurang 150 orang pelajar. Masjid darurat ini bakal digunakan kembali oleh pihak sekolah berasrama di sini. Pada 15 Disember, YM telah menerima kunjungan hormat oleh pihak Community Relief Society Malaysia, CRSM. Projek Iqbal Khalid Initiative di bawah teras perubatan YM yang bertujuan untuk memberikan bantuan perubatan kepada golongan pesakit yang kurang berkemampuan dan sedang dalam kesusahan telah menarik minat pihak CRSM untuk mengenal lebih lanjut berkaitan YM. Pelbagai perkara telah dibincangkan berkaitan usaha untuk memperkasakan lagi khidmat bantuan perubatan kepada mereka yang memerlukan. Pada pertemuan ini, pihak YM dapat bersuai kenal dengan CRSM dan juga dapat melihat sendiri keadaan dan kemudahan ambulans CRSM. Tim Yayasan Maghfirah telah turun ke lapangan bagi menyampaikan bantuan barangan asas, susu dan lampin bayi kepada keluarga Encik Izaz yang terletak di flat Taman Kajang Mewah, Selangor. Sumbangan ini sedikit sebanyak membantu Encik Izaz untuk menyara semula keluarga beliau setelah beliau pulih dari kemalangan jalan raya yang dialaminya bulan lalu. Difahamkan Encik Izaz terpaksa menjual motornya bagi melaksanakan pembayaran sewa rumah yang tertunggak. Teruskan menyumbang bersama kami bagi membantu lebih ramai yang memerlukan. Ikuti perkembangan kami di YM Plus dan laman sosial Yayasan Maghfirah. Yayasan Maghfirah, wadah dakwah anda.